Ya pemirsa, dari susunan Kabinet Merah Putih ada 3 nama menteri yang mempunyai harta senilai triliunan rupiah dan disebut sebagai menteri terkaya era Prabowo. Siapa saja? Berikut informasinya. Mengutip data LHKPN KPK, Sakti Wayu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan menjadi menteri terkaya di Kabinet Merah Putih dengan total harta 2,6 triliun rupiah. Jumlah kekayaan itu dilaporkannya pada 26 Maret 2024 untuk periodik 2023 sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden Jokowi. Menteri BUMN Erick Thohir duduk di posisi kedua menteri terkaya. Berdasarkan laporan harta kekayaannya pada 27 Maret 2024, Erick memiliki harta 2,3 triliun rupiah. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjadi menteri terkaya ketiga di jajaran Kabinet Merah Putih. Berdasarkan laporan kekayaannya pada 31 Maret 2024, Mentan era Prabowo ini memiliki harta hingga 1,1 triliun rupiah.